Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla. Wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Shalli wa sallim adada ilmika ala sayidina wa rasulika wa ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa sulh syu'un ummatihi wa farij anna al-humum al-humum ya hayu ya qayyum nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Wa idza jaa'a ila majlis asy-syekh falam yajidhu intadharahu wa lazama babahu wa la yufawwit wadhifatahu illa an yakhafa karahat asy-syekh lidzalik bi an ya'lama min halihi al-iqra' fi waqtin bi'ainihi wa annahu la yuqri'u fi ghairihi. وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه أو ينصرف وصبر أولى كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. Masih di dalam fasal bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Sampai wa idza jaa ila majlis syekh, dan jika datang seorang murid ila majlis syekh, ke majlisnya guru, falam yajidhu, maka dia tidak mendapatkan gurunya, tidak menemukan gurunya. Intadharahu, hendaknya ia si murid menunggunya. Walazama babahu, melazimi pintunya. Biasanya dulu seorang guru ketika mengajar itu mereka memiliki tempat khusus. Siapapun yang mau belajar datang ke tempat itu, dan gurunya ada di tempat tersebut. Kalau di Tarim atau Hadramut secara khususnya itu dinamakan dengan Zawiyah. Zawiyah itu tempat untuk belajar, seperti ruangan atau aula gitu aja, untuk belajar. Lah mereka mengajar di tempat tersebut. Jadi kalau mau belajar kepada guru tertentu, ya datangnya ke tempatnya, di mana dia memiliki zawiyah atau dia berada di zawiyah yang dekat dari rumahnya dengan yang lain, mungkin dengan beda jam dan waktu. Lah misalnya kebetulan gurunya itu belum datang, atau dia datang pintunya masih tertutup, belum terbuka. Gimana? Apa yang harus dilakukan si murid tadi itu? Dia datang tidak mendapatkan gurunya, sedangkan tempat sudah terbuka, atau datang pintu masih tertutup? Nah, apa yang harus dilakukan? Intadharahu, nunggu. Ditunggu. Dia datang untuk apa? Belajar. Sudah niat dari rumahnya belajar. Ketika sampai pintu rumah gurunya atau tempat di mana gurunya tadi itu mengajar, tidak mendapatkan gurunya atau pintunya tertutup, ya ditunggu. Nunggu. Lah nunggunya di mana? Warung.
Tidak. Nunggunya sambil ngopi? Tidak. Sambil makan? Tidak. Nunggu duduk dekat dengan pintunya. Nah, kalau nunggu keluar, bukan nunggu namanya itu. Tapi tunggu ya, duduk samping pintunya. Seperti orang mau ke luar kota naik pesawat misalnya, ada ruang tunggu. Kalau dia tidak ada di ruang tunggu, ketinggalan, maka kesalahan dia. Kesalahan dia. Ya mestinya apa? Dia menunggu di ruang tunggu. Karena kemungkinan maju, kemungkinan mundur. Makanya peraturannya itu kan 2 jam sebelum berangkat sudah harus ada di bandara atau di ruang tunggu lah ini. Pan nanti nunggu 10 menit 15 menit wahnya bingung gak benda. Didateng ke tempat gurunya gak menemukan, ya duduk nunggu. Kemudian hanya menunggu, tengok-tengok ngelamun, enggak. Nah, kalau sekarang misalnya main HP-nya, enggak. Wala yufawwitu wazifatahu, tidak meninggalkan tugasnya. Apa tugasnya murid? Tugasnya murid itu belajar. Tugasnya dia adalah menelaah, murojaah. Habis taklim mendengarkan pulang, bukan ditaruh, tapi dibuka. Kalau mencatat misalnya tapi ditaruh, ya sama aja dengan mendengarkan saja. Bedanya dia mencatat yang mungkin bisa diingat kalau dibuka. Kalau enggak, ya sama. Pulang dibuka. Mau belajar juga gitu dibuka. Jadi apa yang lalu itu sambung ketika dijelaskan dengan yang sekarang. Kalau yang lalu dia sudah lupa. Sekarang belajar. Ini bahas apa ya? Terusannya bingung. Ibarat film itu kita gak tahu sebelumnya, ngikuti setelahnya. Lu sebelumnya anak ngeliat tapi lupa misalnya. Setelahnya ya gak asik. Hanya kita tidak bisa membaca cerita. Kok seperti ini ya? Katanya ada sebabnya sebelumnya sehingga seperti ini. Lah kalau kita nggak tahu sebelumnya, lupa sebelumnya, nggak asik. Sama dengan ilmu. Kalau lupa sebelumnya, setelahnya lah kok bisa seperti ini? Kan gini ini. Loh, karena kita tertinggal, lupa sebelumnya sehingga apa? Ini nggak kita tahu. Karena kan berhubungan ilmu itu. Yang pertama dengan yang kedua berhubungan, yang kedua dengan yang ketiga berhubungan. Kalau kita lupa yang kedua, kemudian belajar yang ketiga, lah kok bisa seperti ini? Bingung. Padahal kalau kita paham yang kedua, ingat yang kedua, iya memang seperti ini, karena seperti ini. Lah ketika dia menunggu sambil membaca, menunggu gurunya sambil membaca, bukan malah ditinggal. Sekarang tutup, langsung mulus. Tutup pray. Tutup pray, coba pet. Seneng hatinya itu. Kayak tutup pray itu seneng. Wes, lego. Wes mulai turu wes. Lego. Apalagi suruh nunggu. Tambah lagi roh. Nunggu gitu, nunggu gurunya. Gak mungkin. But, hilang. Punya kesempatan, alasan. Nah, saya tadi sudah datang, tapi pintunya tutup. Nah, saya tadi sudah datang, nunggu lama. Tidak ada kata nunggu lama. Mau nunggu seharian. Mau nunggu seharian. Kalau sudah datang untuk belajar, tidak mendapatkan gurunya, ya tunggu di pintunya. Sambil menelaah, sambil mempelajari. Kecuali illa an yakhafa karahata syekh lidzalik, kecuali kalau khawatir marahnya guru karena itu. Kecuali khawatir marahnya guru karena itu. Nah, gimana bisa tahu marahnya guru karena itu?
Nah, bi an ya'lama min halihil iqra fi waqtin bi aini. Sekiranya ia semurid ini mengetahui dari keadaan guru al-iqra mengajar fi waqtin bi aini, di waktu tertentu. Oh, gurunya itu mengajar dari jam sekian sampai jam sekian. Dia datang jam setelahnya. Nah, ini kalau datang jam setelahnya bisa membuat gurunya marah. Kenapa? Jamnya dia mengajar misalnya dari jam 6 sampai jam 7. Dia datang jam 7 atau dia datang jam 8. Dia menunggu di situ. Salah. Karena sudah lewat jamnya. Lah kalau dia nunggu, ini membuat marah gurunya. Kenapa? Sudah telat, bukan jamnya. Kalau belum jamnya, misalnya jam 6 taklimnya, dia datang jam 5, enggak mungkin marah lah gurunya. Seneng malah, alhamdulillah, sebelum jamnya sudah siap ya, seperti antum-antum ini kan, sebelum jamnya sudah siap ya, jamnya makan. Kalau jamnya taklim misalnya buyar baru teko, atau tengah-tengah pembahasan baru datang. Kalau jamnya makan, oh sebelumnya siap ya, liwetan gitu, oh sebelumnya jadi wis teko. Tapi kalau taklim di iki mulai rotib, rotib sakmene maulid mari ngono qasida. Oh wis pas iki. Tutup sekali baca giam. Ngepas-ngepasno. Kenapa? Duduk lama di majelis itu silite keringetan. Hah? Selain keringetan seperti dibakar api dari bawah, panasen. Wah. Kudocul dan melayu. Tapi kalau pas makan, antung tenang, tidak obat blas, tidak obat blas, asik gitu. Tapi kalau taklim dan lain sebagainya, anda datangnya itu jam pengajian ahad pagi atau maulid, anda mari teko musola dan sebagainya, tengok dulu nyantai dan lain sebagainya. Baru nanti berangkat. Faedah di awal itu lebih banyak daripada yang kari. Nah, duit kepingin sing dizi'i. Tapi kalau pahala kepingin sing ngareni. Nggak tahu, sampai sekarang akalnya terbalik. Nggak pada posisinya. Nggak tahu kapan mau ditempatkan pada posisinya. Sampai mikirnya itu sesuatu yang nggak sesuai. Ini enggak, nunggu. Wah, senang gurunya kalau datang sebelumnya. Tapi kalau sudah lewat jamnya, teko, ya ngamuk sih. Marah, makanya. Kecuali kalau dia mengetahui akan marahnya guru karena hal itu. Lah, karena hal itu kenapa? Ya itu tadi, datang setelahnya. Nah, datang setelahnya, marah. Sedangkan waktunya sudah ditentukan. Beda kalau waktunya belum ditentukan. Datang, enggak mungkin marah gurunya. Kapanpun bisa. Nah, datang kita jam berapapun nggak masalah. Tapi kalau sudah ditentukan waktunya oleh beliau, kemudian kita datang setelahnya, lah ini membuat marah. Yus muli yo, aja dinteni. Tahu pintunya tutup ditunggu, ya marah kalau keluar. Nah, kenapa? Sudah lewat jamnya. Wa annahu la yukri'u fi ghairihi. Apalagi guru tadi itu sudah menentukan waktu dan tidak mengajar di waktu yang lainnya. Mengajarnya dia hanya jam itu sudah. Selain itu dia enggak mengajar. Oh, tambah. Ya itu tadi. Tinggalkan. Wa idza wajada syaikhana iman au mustaghilan bi muhimmin. Jika mendapatkan gurunya tidur. Datang gurunya sedang tidur. Au mustaghilan bi muhimmin atau sibuk dengan sesuatu yang penting. Jadi ada kesibukan. Kesibukan yang penting. Lam yasta'zin alai, hendaknya seorang murid tidak meminta izin kepada gurunya. Bal yasbir, hendaknya ia bersabar. Ila istiqadhihi, sampai bangunnya itu guru. Wa faraghihi, dan selesainya dia dari mengerjakan yang penting tadi itu. Au yansarifu, atau dia pergi, dia pulang. Tapi wasobru aula, sabar menunggu sampai bangun.
sabar menunggu sampai dengan selesai lebih utama daripada pulang. Datang gurunya sedang tidur istirahat. Misalnya gurunya sudah menyampaikan kepada seseorang, nanti kalau ada yang datang bilang anak tidur. Tapi bukan berarti gurunya dikatakan tidur, muridnya ada hak untuk langsung pulang, enggak. Satu di antara dua pilihan, antara sabar menunggu sampai bangun atau pulang. Kalau kita pilihannya langsung pulang, jelas itu. Padahal lebih utamanya apa? Sabar menunggu sampai bangunnya. Sebentar orang sampai tangi nih, sampai bangunnya sudah. Tidur, ya tunggu sampai bangunnya. Itu afdol, itu lebih utama. Atau pulang, kalau misalnya kita ada keperluan dan yang lain sebagainya. Atau misalnya gurunya gak tidur tapi mengerjakan tugas yang penting, ada kesibukan yang penting. Mungkin ada orang yang punya hajat, ingin disampaikan hajatnya, atau sedang berdakwah di tempat yang minoritas dan yang lain sebagainya misalnya. Nah, penting. Pekerjaan yang penting yang dilakukan oleh gurunya, tugas yang penting. Nah ini tunggu sampai selesainya dia mengerjakan tugasnya. Atau pulang, tapi menunggu itu lebih utama, lebih baik. Sebagaimana Ibnu Abbas dan selainnya, selain Ibnu Abbas, mereka melakukan hal ini. Mereka melakukan hal ini artinya apa? Ketika mendapatkan Rasulullah atau guru yang mengajari mereka itu tidur atau sibuk, mereka menunggu. Ya. Karena itu disebutkan di situ. Ya, disebutkan dalam hadisnya apa, di dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Walhasil mereka melazimi hal tersebut. Jadi ketika mereka datang, Nabi enggak sibuk, mereka meminta izin. Nabi sibuk atau tidur, mereka tidak meminta izin untuk dibangunkan atau masuk. Mereka menunggu. Menunggu Nabi sampai selesai atau menunggu Nabi sampai bangun. Kalaupun mereka memiliki kesibukan, mereka meninggalkan sesaat, kemudian mereka kembali lagi. Itulah yang dilakukan oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wayam bagi an ya'khudha nafsahu bil ijtihad fi tahsil fi waqtil faragh wan nashat wa quwwatil badan wa nabahatil khatir wa qillatish shaghilat qabla awaridil batala wa irtifail manzilah. Dan semestinya ia mengambil kesempatan untuk dirinya dengan semangat sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu di waktu luang, di waktu semangat, di waktu sehat, di waktu kosongnya pikiran atau sedikitnya kesibukan sebelum menghadangnya kesibukan-kesibukan atau juga jabatan, kedudukan. Artinya apa? Memaksimalkan peluang untuk mendapatkan ilmu dari yang kita miliki di waktu sehat, di waktu semangat untuk mendapatkannya, kemudian di waktu kosong, di waktu kosongnya pikiran dari sesuatu yang mengganggu konsentrasi dan fokusnya, di waktu sedikitnya kesibukan. Jadi kesempatan harus kita maksimalkan, harus kita manfaatkan dengan baik. Sehat, apalagi punya waktu luang, maksimalkan waktu sehat dan waktu luang ini untuk mendapatkan ilmu, untuk mempelajari ilmu. Kita punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu di waktu kosong dan kita memilikinya.
apalagi didukung dengan kesehatan. Gak ada orang gak punya waktu kosong, gak ada. Orang seperti kita ya, orang seperti kita ini gak ada gak punya waktu kosong. Insya Allah waktu kosongnya banyak. Banyak waktu kosongnya, hanya saja anak punya kesibukan ini, punya kesibukan itu, yang harus ini, harus itu, macam-macam. Macam-macam. Padahal itu adalah waktu kosong kita. Hanya kita habiskan untuk melakukan sesuatu yang tidak penting sama sekali. Duduk sama istri terlalu lama, gak penting. Gak penting, kalau memang penting duduk sama istri sangat lama, niscaya itu dilakukan oleh Rasulullah, itu dilakukan oleh para sahabat, itu dilakukan oleh para salaf. Tapi mereka enggak. Bukan mereka enggak duduk, duduk. Duduknya mereka itu pun mengajarkan kepada mereka hal ini, hal itu. Sudah selesai, setelah itu mereka keluar. Kita kan enggak. Diajak ngaji alasannya lah bojoku, lah anakku. Kamu tentukan waktu untuk mereka dalam satu hari sekian menit atau sekian jam. Satu jam misalnya itu sudah banyak. Wes akeh itu. Lah ngeroweng bojoku kayak ngono. Ya lakbanen. Kamu memiliki kewajiban selain bekerja menuntut ilmu. Ilmu itu harus kamu ajarkan kepada mereka. Lah kalau enggak, para salaf itu menentukan waktu untuk istrinya waktu pagi. Diajak ngomong istrinya, gimana anak kita kemarin? Sholatnya, ngajinya. Diajarkan sesuatu kepada istrinya untuk diajarkan kepada anak-anaknya. Selainnya, mereka dakwah, mereka mengajar, mereka beribadah kepada Allah dan yang lain. Ya itu. Jadi memaksimalkan waktu. Sekarang enggak. Abrik, oke. Okay. Enggak ada alasan apapun itu. Meninggalkan istri, anak untuk ke pabrik, enggak ada alasan apapun. Oh, ini kan kewajiban, kewajiban dah semua. Kewajiban gimana? Kewajiban kamu ngasih makan itu berapa dalam satu hari? Enggak seperti itu. Nah, tidak seperti itu, tapi yang dilakukan mereka mengatakan itu adalah kewajiban. Pertama, pulang ke rumah, mandi-mandi, makan-makan, ya metu. Sing biasa marung, ya marung. Waifian, ya waifian. Mulai bengi. Alasan tidak punya waktu, saya harus sama istri kalau suruh ngaji. Suruh belajar. Alasannya seperti itu. Padahal dia di rumah yang nganggur. Kadang insya Allah tidak ngomong-ngomongan sama istrinya. Tulisan HP ini dan yang lain sebagainya. Bukan itu. Jadi punya kesempatan, waktu luang plus kesehatan, ini maksimalkan. Sebelumnya, sebelum sakit, sebelum sudah gak punya waktu luang. Ketika semangat-semangatnya untuk belajar, maksimalkan untuk belajar. Ketika sedikitnya kesibukan, kita punya kesibukan tapi sedikit, manfaatkan untuk belajar. Supaya apa? Di waktu-waktu itu kita bisa mendapatkan yang semestinya kita dapatkan, bahkan mungkin lebih dari yang kita butuhkan. Kenapa? Jagani ketika males, jagani ketika sakit, jagani ketika gak punya waktu luang, jagani ketika sudah banyaknya kesibukan. Jadi kita mengejar untuk ketika memiliki kesibukan dan lain sebagainya ini di waktu apa? Gak punya. Karena itu dikatakan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, tafaggahu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin atau sebelum kalian memiliki pengikut. Artinya apa? Ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba. Qabla an tasiru sadatan. Berusahalah untuk menyempurnakan
apa yang kalian ingin pelajarinya seketika kalian masih menjadi rakyat biasa atau masyarakat atau orang awam, orang biasa. Qabla an tasiru sada, sebelum kalian menjadi pemimpin. Kalau sudah menjadi pemimpin sulit, karena harus ngurus ini, harus ngurus itu, harus ke sana dan harus ke sini. Fa innakum idza sirtum sada matbu'in imtana'tum min ta'lim. Kalau kalian itu sudah menjadi pemimpin diikuti, maka sulit kalian untuk belajar. Ya, tercegah kalian dari belajar. Kenapa? Lirtifa'i manzilatikum, karena terangkatnya kedudukan kalian, wa kasrati syughulikum, dan banyaknya kesibukan kalian. Satu contoh aja. Sebelum diangkat menjadi mudin, ngajian aktif, hampir tidak pernah telat. Mungkin datangnya ngawali, diangkat jadi mudin. Ada kemanten, ada rutinan. Tekonan kemanten apa rutinan? Ada rutinan, ada jenazah. Tekonan jenazah apa rutinan? Sudah mulai dia ada kesibukan. Mulai ada kesibukan, akhirnya apa? Tertinggal, ditinggallah ini, ditinggallah itu. Dengan alasan apa? Kesibukan. Lah, sebelum memiliki kesibukan seperti itu, hendaknya memanfaatkan waktunya. Makanya katanya Sayyidina Umar itu loh, tafaqahu qabla an tusaw. Waduh, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata apa? Tafaqah qabla an taras. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Kata Imam Syafi'i, tafaqah, belajarlah sebelum kamu menjadi kepala. Ya, sebelum menjadi pemimpin, sebelum menjadi ketua, belajar. Kenapa? Kalau kamu sudah menjadi ketua, menjadi pemimpin, menjadi kepala, fala sabila ila tafaqquh, enggak ada waktu, enggak ada jalan untuk kamu belajar. Yang sudah nikah, alasannya apa? Nah, anakku loro, nggak bisa, ya, terganggu, terhalangi. Anak saya kepingin jalan-jalan, terhalangi. Istri saya minta diantarkan ke sana, minta diantarkan ke sini, terhalangi. Sakit kedua-duanya, terhalangi dari belajar. Nah, paham ya? Kalau sudah menjadi kepala itu, kepala rumah tangga, begitu juga ketua, ketua ormas misalnya, apalagi musim-musim kampanye gini, oh di lobi sana, harus ngelar jalan ke sana, ke sini dan yang lain sebagainya. Wah, akhirnya apa? Tinggalkan. Terus, aku tidak bisa ngaji musim-musim ini. Manu, kok insya Allah, mari nih, si Jimin yang cerita nih. Ya sudah, goodbye, dadah, hilang sudah. Makanya nih, sebelum memiliki kesibukan, sebelum memiliki kewajiban, sebelum menjadi pemimpin, menjadi ini, manfaatkan benar untuk belajar. Nah, karena orang-orang seperti kita ini menjadi pemimpin kalah dengan yang dipimpin. Kalau dalam rumah tangga itu kalah dengan ibu negara. Apa katanya ibu negara? Cuma itu, tidak betul. Nah, udan, tidak usah, sono kene ae, percuma kok teles sampean loro. Ya, gayanya sayang. Nah, itu setan yang menyerupai manusia, menghalangi untuk melakukan kebaikan. Nah, modelnya sayang sama suaminya, modele. Nah, tapi itulah setan yang berbentuk manusia, menghalangi. Nanti yang itu, yang ini sampai jitas waras, mas, ojo mas, kesel, ya, jise, engkau ae, anu, dan yang lain, sebagainya. Wis katanya berangkat, sep-sep awakku. Nah, padahal dihalangi sama ibu negara dan yang lain, sebagainya. Begitu juga yang lain, sebagainya. Nah, karena itu, sebelum, manfaatkan benar. Sehingga ketika kita menjadi, kita sudah memiliki ilmunya, kita sudah memahami ilmunya, kita sudah mendapatkan ilmunya. Mudah-mudahan
kita bisa menjalankan apa yang diajarkan. Ya, dan mudah-mudahan manfaat buat kita, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan keadaan yang kita miliki untuk mendapatkan yang terbaik di saat itu. Amin Allahumma. Amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.